Satu lagi hotel dengan fasilitas lengkap hadir di Palopo, Palopo Beach Hotel. Hotel ini terletak di kawasan pesisir Jalan Carede, Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Tepatnya depan lapangan futsal Cimpu Palopo. Palopo Beach Hotel yang menempati lokasi 1 hektar ini resmi beroperasi Kamis 11 Agustus 2022. Grand opening dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Agus Rianto, dan beberapa unsur Forkopimda. Saat ditemui di lokasi grand opening, Agus sangat mengapresiasi atas adanya hotel ini karena akan memberikan tren positif dalam dunia usaha. Tak hanya itu, Agus juga berharap dengan hadirnya Palopo Beach Hotel, siapapun yang berkunjung di sini merasa nyaman. Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, menuturkan di Palopo ini kekurangan hotel, padahal jika weekend banyak orang ke Palopo untuk sekedar jalan-jalan mencari tempat makan yang representatif. Untuk itu dibutuhkan hotel fasilitas lengkap agar memanjakan masyarakat luar Palopo. Dengan hadirnya Palopo Beach Hotel tentunya akan mengundang dan menunjang program pemerintah Kota Palopo khususnya di bidang pariwisata. Tidak sampai di situ, di ruang Ballroom Wardah, selaku penanggung jawab grand opening, menjelaskan beberapa fasilitas unggulan Palopo Beach Hotel. Kamar yang tersedia sekitar 20 kamar family room dan standard room. Selain itu, untuk memperingati HUT kemerdekaan RI ke-77, Palopo Beach Hotel promosi sebesar 17%. Promosi ini berlaku hingga akhir Agustus. Tak hanya itu, fasilitas lainnya menyediakan mobil untuk antarjemput bandara atau terminal. Tentu hal ini akan memberikan kenyamanan bagi tamu. Ada juga ballroom berkapasitas 100 hingga 200 orang dan market plan-nya masih banyak bakalan dibuka seperti barbershop, market shop, dan coffee shop. Assalamualaikum, saya Wardah selaku penanggung jawab di grand opening ini. Kita baru buka hotel yang bernama Palopo Beach Hotel dan insya Allah sudah beroperasi ini hari. Kamar yang tersedia di sini sekitar 20 kamar, itu terdiri dari family room, ada suite room dan standard room. Dan rate-nya itu kita masih promosi dalam bulan ini. 17 Agustus ini kita memberi promosi 17%, diskon 17%. So, ya selama Agustus. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini itu mulai dari kami menyediakan pengantaran antar jemput bandara atau terminal seperti kayak shuttle kayak gitu. Jadi tinggal menghubungi kami sebelum check-in. Jadi kami itu menyediakan mobil itu untuk mengantar dan menjemput para tamu. Selain itu kita juga ada fasilitas ballroom yang bernama Pinisi Room, itu berkapasitas sekitar 100 sampai 200 orang. Dan apalagi ya, ada dan market plan-nya masih banyak. Kita bakalan buka barber shop, mini shop dan apalagi ya, market shop ya, dan coffee shop di sini. Terus lokasi kami berada di Jalan Carede di depan lapangan futsal. Dan nantinya akan dibuka lapangan bulu tangkis. Jadi sarana olahraga. Jadi bisa sambil bermain dan malamnya mungkin bisa nginap di hotel kami. Dari Kota Palopo, reporter Seruya TV Andri Sudirman melaporkan.